Halo, ketemu lagi bersama Asoka Max Interior di channel Whisper Wine. Dan untuk perjumpaan kali ini kita lagi ada penggarapan satu unit wardrobe yang biasa juga disebut lemari atau tempat pakaian. Untuk kali ini kita menggunakan HPL Premium White. Seperti apa prosesnya? Kita langsung aja ikuti. We'll be right back.
Halo guys, ketemu lagi bersama Soka Max Interior di channel Whisper Wine untuk mereview hasil dari instalasi hari ini. Ada wardrobe nuansa white dove. Oke, kita mulai dari sisi kiri. Ini slide door menggunakan pintu geser. Tampilan bagian sisi kiri ada untuk penempatan pakaian lipat beberapa ruang. Kemudian di sebelah kanan ini ada dua ya layer untuk hanger gantungan. Nah, di atas sana ada ruang yang lebih besar untuk penempatan barangnya skala besar juga. Oke, kita beralih ke bagian tengah. Ini ada untuk space TV. Kita pasangkan bracket, tempel di dinding. Di bagian atasnya, oke. Kita turun ke bawah. Ini ada space ruangan untuk tempat receiver WiFi atau tempat instalasi kelistrikan. Oke, kita tutup kembali. Ini menggunakan engsel slow motion. Nah, di bagian kanan ini juga menggunakan pintu geser atau slide door. Konsepnya hampir sama. Perbedaannya cuma di bagian layer untuk gantungan hanger. Ini hanya menggunakan satu layer. Kalau yang di sisi kiri menggunakan dua layer. Di sisi kanan kita menggunakan hanya satu layer untuk penempatan gantungan baju gamis yang membutuhkan tempat yang lebih panjang. Akhirnya sudah selesai proses instalasi dan kita juga sudah review keseluruhan bagian unit wardrobe atau lemari set. Sampai di sini dulu guys, jangan lupa terus support channel ini untuk membagi banyak inspirasi mengenai ruangan modern, minimalis, custom yang menyesuaikan selera. Mirip seperti... Sampai jumpa dan salam Asoka Max Interior.